Baru kali ini aja dalam sejarah dia mau itikaf. Lu kenapa? Ini kenapa jadi pada berantakan kayak gini? Lu tenang! Ada apa sih, ha? Gak asik kok! Bola saya hilang! Hilang di mana? Si Wan Boba tuh kagak jelas. Bola saya diambil sama dia. Balikinlah kok bola saya. Ya, bantu ambilin. Sultan Boba, ha? Lah, lu kan pernah ngajain Boba, ya kan? Jadi kalau dia ngerjain lu baik, lu jangan malah. Orang kan bisa juga sakit hati. Bisa sewaktu-waktu balas juga ke lu. Ya lu terima. Yaudah, lu udah buka puasa belum? Nih, ayo bawa makanan. Males kok. Saya cuma pengen bola saya balik. Cuk, mimpin doa, Cuk. Jangan atuh. Ustaz aja silakan. Oh ya udah. Oke, kita doa dulu ya. Enggak apa-apa kan. Saya juga enggak bisa lama karena buru-buru mau nyiapin tuh banyak warga yang mau itikaf di masjid. Oh. Kalau gitu mah barengan aja, Ustaz. Nah, saya juga mau ke sana. Iya, boleh, Cup. Saya juga ke sini karena diundang Kang Danar. Makasih ya, Pak Ustaz. Iya. Datang ke sini. Ya, makan dulu, Pak Ustaz. Iya, iya. Ini wortelnya enaknya. Ubi! Wortel. Mana wortel? Ane bener-bener kesel nih. Seumur-umur hidup Ane, baru kali ini Ane ditelantarin. Apalagi sama anak gua sendiri. Ya salam, Ane kesel banget nih. Bo, nih rambut ente nih ya. Ane kremes-kremes ente kalau ketemu. Ane udah bener-bener emosi sama ente. Awas ente, Bo. Aduh, capek banget gue ini ngejar-ngejar itu orang. Saking capeknya ngejar-ngejar kakek Weni sampai jadi dua. Duduk dulu, capek banget duduk. Kayak ada orang sebelah. Ada tipuk nih. Ayo, nih, gak kena. Pas banget nih, lo kesel sama Ete. Mentok. Coba, tuh kecoa. Debu, ada duduk. Ya Allah, debu. Kenakan Ete kan? Dasar pesek. Mancung. Pesek saya. Curang. Bukan curang, itu namanya strategi, mengalihkan perhatian lawan. Awas aja ya, pokoknya lihat. Kalau sampai empo foto Uan bakal empo sebar, biar Uan gak bakal bisa masuk ke dalam bazar. Oh gitu, bagus deh, yuk. Kolata. Jadi rusak mukanya, ada mukanya rusak mukanya jadinya. Awas aja ya. Ular. Itu juga kan korek ya kan? Dia mau itikaf. Dia mau apa lagi, ah? Ya, baru kali ini aja dalam sejarah dia mau itikaf. Ustaz, ini tadi apa ya? Saya juga kurang tahu juga.
Mang. Ya, punten. Ini ada apa ya? Itu juragan Tora lagi itikaf. Terus masalahnya apa? Ya, baru kali ini dalam sejarah dia mau itikaf. Ya, semua orang mesti jadi baik, Mang. Iya juga sih, Cuk. Ayo dong, Cuk. Eh, Pak Ustadz. Iya, mari, Cuk. Ash, gue kere. Abang, apaan sih? Gue dan Tasya terus. Emang kenapa sih? Nggak boleh. Iya, maksudnya bukan gimana ya aku menjawabnya. Kan kita sholatnya juga tempatnya beda. Jadi stop di sini, oke? Ya, tapi kan masuknya bareng. Ya, ya udah, abis itu kita mencar ya. Jangan deketin Tasya lagi. Cuman opa yang boleh. Dih, halo. Ya Allah, alhamdulillah. Baso udah habis 2 mangkok. Duit agak megang. Si Kivo belum datang. Wah, apes aneh, apes, apes. Gimana aneh bayarnya nih? Wan, buruan bayar, saya mau muter lagi nih. Kabar dikit dong. Ini aneh baru 2 mangkok, ntar aneh mau tambah lagi, aneh bayar kok ya. Tadi sabar mulu, sabar mulu. Saya mau jalan lagi nih, Wan. Ya salam, ente tahu gak aneh siapa? Sultan Boba alias Bobby Baharudin alias bos banget, yang semua harga terasa murah banget. Teng, neng, 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 neng. Ente, gerobak ente, mak keluarga ente 7 turunan, aneh beli, tau gak? Ente, lagi supporter bola ente, hahu-hahu. Ya salah, gimana ini? Temu aneh bejek ente, Kribo. Aduh. Gimana mau nyamper orang Boba ya? Ntar kalau disamperin, pasti dia disamper abis-abisan. Mana ya? Gimana kalau pura-pura jalan aja? Saya kenakan lagi nyari Wan Boba. Lihat dong Wan Boba, lihat dong sini dong. Duduk sini dong. Ya salam. Pas. Ini dia yang ditunggu-tunggu dari tadi. Iti, Iti, Wan Boba, ya Allah, ternyata teh Wan Boba di sini. Dari tadi tuh teh, dedek nyari Wan Boba, udah nanya ke orang kampung, nanya ke sono sini, nggak ada yang tahu. Ternyata teh Wan Boba di sini. Syukurlah akhirnya ketemu lagi ya, Wan ya. Udah ente nggak usah acting, ente, acting nggak bagus, hah? Ente pikir ente pemain teater, hah? Dari tadi ane di sini, ane flanga, flongo, flanga, flongo, kayak ikan cufang. Mau dipecat ente? Mau dipecat? Aduh Wan, jangan dipecat lagi dong Wan. Pecat-pecat terus. Nanti mau lebaran. Ntar kalau dipecat, dede nggak beli baju baru dong Wan. Kalau lebaran nggak pakai baju baru, kan nggak lucu Wan. Bener ente. Ente lebaran nggak usah pakai baju. Pakai daun pisang. Hah? Ente lilit, ente lipet. Hah? Kayak cacing ente, tau nggak? Kesel banget aneh jadinya. Bejek juga ente. Dari tadi ane nungguin ente. Ya salam. Wan, buruan bayar Wan. Ayo, sabar, sabar, sabar. Bo. Berapa tadi? 23.000. 23.000. Sebagai hukuman, ente bayarin ane punya bakso. Tapi, karena ente udah membiarkan ane di sini, flanga flongo lagi kayak orang kesambet, ane naikin 2 kali lipat. 23.000 tambah 23.000 jadi 46.000. Potong gaji lagi dong, Wan. Bukan cuma itu. Bukan cuma itu aja. Karena ente udah bawa ane punya motor, keliling-keliling, ente bayar sewa motor sama bensinnya 56.000, total 100.000 rupiah. Seratus ribu, Wan. Ngumpul-ngumpul, tapi kok ngomongnya bisik-bisik sih? Hayo, kalian pada mau rencanain apa maneng, ha? Mbak curiga aja. Kevin gak ngerencanain apa-apa kok. Tanya aja sama mereka. Iya Mbak, cuma ngobrol biasa aja. Awas aja ya kalau kalian macem-macem lagi. Pak Le nggak mau ikut kita ke masjid. Kita mau itikaf. Nggak, Sin. Pak Le lagi malas. Lagian kan nggak wajib juga. Emang nggak wajib, Pak Le. Tapi siapa tahu aja malam ini malam Lailatul Qadar. Kalau diisi dengan ibadah, pahalanya gede. Sama kayak ngelakuin pahala 1000 bulan. Udah, Cindy. Kalau mau jalan, jalan aja. Udah di sana jalan. Nggak usah ngajak-ngajak, Pak Le. Pak Le masih ada urusan sama teman-teman, mau kumpul-kumpul. Cindy,
Udah, kalau nggak mau jangan dipaksa. Ayo kita jalan aja yuk. Yo mas. Kevin, mbakmu jalan dulu. Kamu jaga rumah. Awas kalau kamu macem-macem bikin keributan terus. Iya mbak. Pak Le kayaknya lagi ngerencanain sesuatu. Tapi mudah-mudahan kecurigaan aku salah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Men, jangan lupa ya. Yang tadi aku ingetin. Tumpang. Maksudnya, Ma. Ya, biar ngirit ongkos itu sedikit, Ma. Tapi, kayak ada suara motor. Orangnya baru diomongin. Ya Allah, terima kasih. Baik banget. Wah, Bu. Perempuan berfayu itu, Bu. Kerjain, Bu. Saya balikin pakai sikut. Senggol. Aduh, senggol pakai sikut. Itu berfayu, Bu. Siapa lu? Ini, Depu. Siapa dia? Depu. Aduh. Kamu kebangetan banget. Usil. Belum tahu aja kalau orang suka diusilin ujung-ujungnya ntar suka kamu sama Weni. Emangnya Depu mah jahat, orang juga jahat. Untuk banget loh. Tapi kan sayang banget kalau di masjid niatnya mau itikaf malah cuma tidur. Cucuk. Masya Allah ganteng banget. Mau kemana? Saya mau pulang. Kan udah selesai itikafnya. Sekarang waktunya sahur. Kalau gitu boleh nggak Tasya ikut? Loh, kamu bukannya pulang sama Brian sama papi kamu? Selesai. Kan nanti papa bisa sama abang. Aku sama kamu. Ya udah deh. Ayo. Udah pulang, kan udah waktunya sahur. Sahur? Berarti itikafnya udah selesai dong? Tadi Lailatul Qadarnya datang nggak? Malam Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan datangnya. Makanya kalau itikaf itu jangan tidur mulu. Ya udah, makasih deh Pak. Soalnya lagi kada tidur. Makasih ya Pak, ya. Cari dulu. Kaosnya becek. Ya, jalan yang bener jangan ngantuk-ngantuk gitu kaosnya tuh. Ucup, Tasya tuh kayak bener-bener gak ngerti banget. Kenapa sih Ucup tadi zikirnya lama banget? Iya emang harus lama. Karena biasanya 10 malam terakhir Ramadan teh, salah satunya malam Lailatul Qadar. Junjo? Terus gimana tuh? Abang sama Raka kan tidur. Berarti mereka nggak dapat Lailatul Qadar dong? Insya Allah mereka dapat pahalanya juga kok. Tapi pahala itikafnya aja. Tasya sih tadi udah doain papa. Soalnya kasihan papa. Sekarang lagi banyak masalah. Kasihan liatnya. Semoga aja doa kamu dijabah ya. Gue mau ya. Amin. Yaudah yuk. Umo! Itu apa ya Cup? Nggak sih? Aku boleh sehuzon. Tapi
juga ya. Biasanya Ucup yang siapin makanan mah. Sekarang ada dak si Ucup dak. Hmm.